Rico Simanjuntak, pemain Persija Jakarta, berhasil cetak 2 gol dan 1 assist saat melawan Chonburi FC dalam laga uji coba 24 Juli 2022. Laga uji coba tersebut dilaksanakan di Jakarta International Stadium, Sunter, Jakarta Utara. Pertandingan Persija Jakarta melawan Chonburi FC berakhir dengan skor imbang 3 sama. Dengan keberhasilan Rico cetakan gol, ia mendapat pujian dari Sesom Pop Praset, pelatih Chonburi FC. Seso mengatakan bahwa Rico adalah pemain yang memiliki kecepatan dan teknik yang baik. Ia menambahkan, jika Rico mau, Rico layak untuk bermain di Liga Thailand. Karena dengan kemampuan yang ia miliki, Rico dapat membuat repot lini belakang Chonburi FC. Rico Simanjuntak mengaku pernah mendapat tawaran bergabung dengan 3 klub Thailand yang salah satunya Chonburi FC. Tapi Rico tidak dapat menerimanya karena masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta. Sekedar informasi, Rico Simanjuntak merupakan mantan pemain Persegres Gresik dan sekarang bergabung dengan Timnas Indonesia. Saat bersama Persija Jakarta tahun 2018, Rico berhasil raih 3 gelar juara, yaitu turnamen pramusim di Malaysia, Piala Presiden 2018, dan Liga 1 2018. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!